Ganjar curiga pertemuan Jokowi dan Surya Paloh perkuat kerjasama. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo curiga pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai ikhtiar untuk menguatkan koalisi antara keduanya. Mungkin itu ikhtiar-ikhtiar politik saja untuk bisa menguatkan kerjasama atau koalisi di antara mereka, kata Ganjar di Jakarta, Rabu, 21/2. Ganjar mengatakan sampai saat ini belum ada komunikasi antara Jokowi, dirinya maupun PDIP. Jika ternyata sudah ada komunikasi, ia mengaku tak mengetahui. Kalau hari ini belum ada sih komunikasi itu ya, itu mungkin antara beliau-beliau, saya malah kurang tahu, kata dia. Sebelumnya Surya Paloh menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada minggu lalu, 18/2. Jokowi mengaku pertemuannya dengan Paloh bermanfaat bagi perpolitikan di Indonesia. Namun ia tak merinci manfaat apa yang dihasilkan dari pertemuannya dengan partai pengusung Amin itu. Jokowi juga meminta publik tak usah menerka-nerka pihak yang mengundang. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Yang paling penting itu, kata Jokowi usai meresmikan RSPPN Panglima Besar Sudirman di Jalan Veteran Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Senin, 19/2. Kemudian salah satu petinggi Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan bahwa Surya Paloh kerap bicara soal persatuan bangsa. Dia menyampaikan itu usai Paloh bertemu Jokowi. Bagaimana Pak Surya seringkali menyampaikan jangan karena pemilu lalu kemudian negara bangsa kita porak-poranda atau terpecah belah, kata Willy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Kendati demikian, Willy menyebut Surya Paloh belum menjelaskan secara rinci isi pertemuan dengan Jokowi. Surya Paloh, kata Willy, baru sekadar memberikan petunjuk. Secara detail mungkin nanti kita tunggulah bagaimana Pak Surya dan menyampaikan itu ya, ini masih klue-klue saja yang disampaikan Pak Surya, kata dia.